Hai, Tambi. Ya. Kau buat apa kat sini? Oh. Saya nak buat nasi goreng pataya lah, bang. Mi goreng pataya. Mi goreng pataya lah, bang. Tapi saya tak pandai buat lah, bang. Tak pandai? Tak pandai. Boleh buatkan lah, bang. Abang Nizam. Boleh. Nizan? Kau pulang dulu, bang. Oh, okey, boleh lah, bang. Okay guys, hari ini kita nak buat mi goreng pataya untuk Tambi tadi . Mi goreng pataya. Bawang putih kita tumis. Dia tak nak lauk . Kita bagi fish cake. Kemudian mi ketelur. Kemudian mi. Mi sayurnya kubis sawi. Sedikit air. Sedikit kicap sotong. Kicap . Cili kisar. Cili saus tiram. Sedikit aji. Gula. Ini untuk dua orang makan . Dia biasa ni, Tambi ni dia biasa makan kat sini. Dia tak suka pedas. So kita tak payah letak cili dah. Kita goreng-goreng je. Bagi dia kering . Sebab dia pataya. Kalau basah-basah nanti susah nak bagi dia balut. Okey, siap. Okey, sekarang kita nak balut dia. Okey, sekarang kita nak balut dia. 2 biji telur kita pecahkan, kita kacau. Kacau lagi. Kemudian mie tadi, mie yang kita goreng tadi. Udang kita bagi timun. Kita bagi sos. Nanti kita bagi Tambi tadi makan . Okey? Tutup. Tambi. Okey ke? Wah, banyak sedaplah Rizal. Sedap ah? Banyak sedaplah. Oh, hi guys. Siapa nak makan makanan sedap? Orang mau ah. Datang ke kedai ikan bakar Belato. Mana ikan bakar Belato? Tak ada masalah, nanti lokasinya kita share kat komen. Diorang boleh check lah. Okey. Wah, sedapnya. Sedapnya.